Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Kaki Tikam FX. Okay, dalam channel ni saya akan mengajar secara online basic BBMA Omar Ali. Okay, BBMA ni adalah short form daripada Bollinger Band dan Moving Average. Dia combination Bollinger Band dan Moving Average ya. Okay, dalam BBMA ni benda penting yang kita kena tahu ialah candle close. Candle close dimasukkan di sini adalah open price dan ada close price. Okey, inilah satu candle close. Contoh saya bagi candle close. Jarum tak dikira sebagai candle close lah. Jarum di sini bermaksud dia pernah turun sampai ke sini. Kalau jarum di atas dia pernah naik sampai ke sini ya. Nah, ini contoh yang saya bagi ya. Okey. Benda pertama yang kita kena tahu dalam BBMA ni lah, setiap candle close tu mewakili setiap time frame. Contoh kena M30, setiap 30 minit candle tu akan close dan akan buka candle baru. Dan the next 30 minit dia akan buka lagi candle baru. Dia ikut time frame. Kalau M1 lah, kalau M5 lah, kalau monthly sebulan lah candle tu. Okay, sekarang ni candle monthly dah buka candle baru. Okey, hari Senin ni. Okey. Itu tak apa, kita tak payah buang masa dengan candle. Kita akan masuk basic BBMA. Sebelum kita masuk ke setup dan signal BBMA, kita kena faham line-line yang ada dalam BBMA. Dalam BBMA ni ada 8 line. Okey, kita akan pelajar satu persatu line-line tu. Okey, sekarang ni kita masukkan line yang pertama itu dikenali sebagai B. Okay, tekan dekat MetaTrader 4 anda ini, dekat insert, indicator trend dan Bollinger Band. Okay, Bollinger Band di sini, inilah setting default. Kita gunakan default setting saja, tak payah ubah apa-apa. Just click OK. Okay, kita nampak sini ya. Saya kecilkan sikit. Nampak Bollinger Band ni ada 3 line. 1, 2, 3. Line yang atas ni kita dinamakan top BB. Line yang tengah ini kita namakan mid BB. Dan line yang bawah ini dinamakan low BB. Okay. Okay, function line yang di atas kita tengok line top BB. Masuk line top BB ni, dia mengawal price untuk naik, ataupun dalam erti kata lain dia kawal price. Kalau price selalu mesti close di bawah top BB. Tapi bila price close di atas top BB macam ni, ia memberi satu signal. Okey, sekarang ni kita tak belajar signal ni, kita bayar line dulu, erti line dulu. Okey, sama juga kalau di bawah ni, dia mengawal price daripada close daripada luar BB bawah ni. Kalau close di luar BB bawah ni, dia bagi satu signal sama macam atas. Dan line tengah ini ataupun mid BB ini, dia menjadi pemisah trend. Pemisah trend, dia ada uptrend dan downtrend. Kalau uptrend, kalau anda belajar teknik lain ke apa-apa teknik lah selain daripada BBMA, uptrend ni hanyalah mencari posisi buy, dan downtrend mencari posisi sell. Okey. Okey, nampak sini ya. Okey. Dia ada kenaikan dan dia turun. Nampak? Daripada candle yang berada di uptrend ataupun zon mid BB dan top BB, tiba-tiba dia turun di zon low BB dan mid BB. So maknanya dia ada berubah trend daripada uptrend kepada downtrend. Dia diubah trend, so maknanya kita akan mencari peluang-peluang sell. Okay, peluang-peluang sell tu kita akan cari selepas kita belajar semua signal dan setup BBMA. Okay. Okay, dan Bollinger Band ni pula dia ada banyak bentuk eh. Antaranya dia akan bentuk sideways macam ni. Okay, sideways, nampak sideways, straight dia. Tapi taklah straight macam you, tak pembaris macam ni. Tak adalah. Tapi dia straight. Dia tak ada nampak obvious. Yang nampak obvious macam ni.
dia mengembang. Dia dah dalam keadaan straight, dia mengembang. Dan dia straight balik, dia kecil, lepas tu dia mengembang balik. So maknanya bila dia mengembang tu, dia ada kekuatan. Tengok dia mengembang macam mana, dan tengok candle tu berada dekat mana. Okay, sekarang tadi saya dah beritahu kan, bila candle close di atas top BB, melepasi top BB, dia memberi satu signal. Okay, di sini ada satu signal. Sebab tu dia mengembang, dia mengembang dan membentuk satu signal. Okay, dia ada yang mengembang ke bawah. Okay, macam ni, mengembang dan turun ke bawah. Dan ni nampak, ni bentuk sideway. Sideway ni maksudnya market tak ada kekuatan, tak sama macam yang mengembang macam ni. Macam mengembang ni, dia market ada kekuatan, kekuatan untuk naik ataupun kekuatan untuk turun. Ini kekuatan untuk naik. Ha, ini nampak selalu obvious kan. Daripada sideway, tiba-tiba dia mengembang. Kan di sini bila tengok, terdapat candle hitam, iaitu candle down, candle price yang turun. Nampak obvious kan sini ya? Ini ialah sideway, dan ini juga sideway. Ini dikatakan sideway. Dan sideway tu kadang-kadang berlaku sideway downtrend. Maksudnya candle, you boleh tengok di sini, korang semua boleh tengok, BB tu bentuk downtrend ke bawah. Dia bentuk ke bawah. Ada yang BB akan membentuk ke atas. Ah, ha, macam ni. Dia tak ada mengembang, tapi dia berbentuk ke atas. Ini dipanggilkan uptrend, mencari posisi buy. Untuk mencari posisi buy tu, kita kena belajar semua signal dan setup. Dia ada 5 signal dan setup. Nanti kita akan masuk. Sekarang ni kita belajar apa itu Bollinger Band. Okay, itu saja untuk pengenalan BBMA. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Kalau anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, sila like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.